Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita. Kali ini Sobat Selmet akan kita ajak lenyer menuju babat dari Desa Ngemplak tepatnya ini ya. Sekalian update pelebaran jalan ya dari kilometer 74 sampai 87 tahap ketiga ya, pelebaran jalan nasional dari Tugu Selamat Datang Kota Bojonegoro menuju Babat, dan ini tahap ketiga dari Desa Ngemplak menuju Desa Gajah sepanjang 13 km. Ini seperti apa pelebaran saat ini? Sudah lama kita nggak update ya. Cuman kapan itu kita lewat sini, pelebarannya beda dengan yang tahap 1 tahap 2 ya. Karena di sini tahap 3 ini pohon-pohonnya nggak ada yang ditebangi. Padahal pohonnya itu terlihat mepet-mepet jalan. Jalannya sudah sempit. Tapi pelebaran kenapa kok jalannya nggak dian ya? Harusnya kan dikeruk sekalian kayak kemarin yang Ngemplak Margomulyo kemarin banyak yang ditebangi ya. Kayak gini ini kadang-kadang nggak ada yang ditebang. Karena kan juga terlalu mepet, nanti kalau truknya lewat nggak seru ini atasnya nyantol. Dan ini agak tersendat kelihatannya, apa ya, apa masih keruk-keruk di sini ya, atau pengaspalan ini sebagian sudah diaspal, tapi sana sisi kanan sudah diaspal dan agak menengah sampai garis marka ini sudah diaspal, cuman untuk sisi kiri sama sekali belum terjamah ya, mungkin sekalian dihabiskan sampai perbatasan Babat, nanti selesai baru sisi utara dikerjakan, seperti itu mungkin ya. Nah, ini di stopi ini, nggak tahu ini apa, ada pengaspalan kah atau masih ada pengerukan-pengerukan. Kalau lihat aspal hitam-hitamnya, aspal baru kayaknya pengaspalan ya. Sudah sampai sini yang dari mulai dari barat tadi, sisi selatan sudah diaspal penuh, cuman mungkin untuk finishing aja, aspal finishingnya belum, nunggu sekalian yang sisi utara selesai mungkin ya. Oh iya, ini pengaspalan, jadi proyek tahap 3 ini dengan dana 77 miliar lebih ya dari APBD Bojonegoro ini, dibahkan untuk jalan pemerintah pusat, jalan nasional ini pengaspalannya mulai. Ya harus tersendat. Ini panas mentang-mentang ini, jam menuju siang ya, jam 10 panas silo sekali. Kalau pengaspalan panas-panas gini malah bagus ya. Kadang bareng hujan bareng dua aspal ya. Kata Desember besok itu mulai November biasanya kan hujan itu ya. Aspal ya, kelet apa enggak daerah yang tengah itu enggak tahu nanti kekuatannya seperti apa ya. Aspal musuh banyu ya pas hujan-hujan ngaspal repot sih. Oh, lumayan panjang ini, dibuka tutup, jadi Sobat Selmet kalau lewat sini harus bersabar. Ini nanti sampai Gajah sana ya, nggak tahu macet-macetnya di mana, nyambung-nyambung biasa ya. Nah ini dikeruin, cuma di sini juga belum terlihat ada pemasangan vokal box ya. Jadi nggak tahu kalau yang tengah kemarin langsung pohon-pohon ditebang pasang vokal box langsung, tapi di sini nggak ada sama sekali, nggak terlihat pemasangan vokal box dan pohon-pohonnya nggak ditebang, jadi kesannya nggak begitu lebar ya, masih terlihat sempit karena terlalu rimbun. Ini nanti ditebang diganti pohon yang baru gitu. Apalagi sono oyote, biasanya anu oyote itu merusak. Tuh, panjang dah. Ini di sekitaran
pabrik apa ya? Pabrik rokok ya ini ya. Sekitaran sini. Setelah jembatan Timbang. Sebelum Burno. Dan proyek ini yang ngerjakan kerjasama operasi antara PT Mandiri Agung Abadi dan PT Dwingso Agung Konstruksi. Kalau ini sudah selesai sampai babat, lumayan jalannya lebar kan 10 meter ya. Kan ini kanan kiri 1 meter 1 meter, jadi ada penambahan 3 meter dari jalan 7 meter sebelumnya. Mulai sini. Nah, ini kelihatannya macetnya lumayan panjang. Beruntung aku tadi pas dibuka, jadi nggak sampai menyantol. Nyantol ya lumayan dua tuh jalur sini itu sekarang ya jalur Bojonegoro sekarang itu banyak truk-truk yang lewat 5 tahun terakhir ini loh pokoknya truk-truk mulai penuh ya saya kan jalur Pantura sekarang lewat sini banyak semenjak jembatan baru dikeduk bawah ya diturunkan sekitar setengah meter mungkin jadi truk besar kontainer pun wes jelas-jelas nggak nyantol. Nah ini loh sisi kanan loh pohon-pohon sononya gede-gede kan mepet-mepet waktu pengeruan dulu itu terlihat banget akarnya tuh ah. Jadi akarnya dihindari tapi akhirnya tetap atasnya di aspal dan bawah itu akar merusak kan sono itu ya dulu bagus rindam memang rindam tapi akarnya itu kurang bagus karena banyak juga merusak got. Buntun ikut-ikut mending diganti mau nih gitu malah lebih bagus mungkin ya atau trem besi ya, ini kita di pasar Baurno. Sobat Solmed yang khawatir kalau terjebak macet lebih baik lewat sini aja ya lewat Kanor nanti tembusnya di Sumberjo samping rumah sakit itu ya jalannya mulus. Kapan hari kita juga sudah upload ya daerah itu ya jalur alternatif di situ dan ini kita sampai Desa Tulung Agung. Nah ini sisi kanan untuk pelebarannya sampai di sini pengaspalannya. Selebihnya baru diuruk sertu. Terakhir sampai Desa Tulung Agung untuk pengaspalannya ya. Ini baru mulai. Sebagian juga masih di keruk-keruk, diuruk-uruk tanah kapur, tanah katel sebelum disertu. Dan ini sempit ya di sini ya. Aslinya jalannya memang sudah sempit. Cuman nih loh kok eman pelebarannya kok nggak sekalian pohon-pohonnya ditebang. Ini bentar lagi gajah. Ini aku mau masuk di sebelum PLN ya mau belok kanan mau tembus gajah mau ke arah ngimbang soalnya. Nah ini masih diuruk-uruk masih dikerui sampai sini ya. Dan ini kan udah deket sampai perbatasan babat. Oke, terima kasih Sobat Solmed telah menemani jalan-jalan ngulinya kita. Sekilas update pelebaran jalan Surabaya Bojonegoro tepatnya di Desa Ngemplak sampai Desa Gajah Baurno. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.